Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan bacaan kita Tafsir As-Sa'di, dan kita masih di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-14 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan adalah Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lihat tafsirnya. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay huwa ta'ala al-munfaridu bimulkis samawati wal-ard. Dia Allah Azza wa Jalla Zat satu-satunya yang menguasai langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, karena Dia adalah pemilik tunggal. Tentunya yatasarrafu fihima bima yasha'u. Dia Allah Azza wa Jalla akan berbuat, menjalankan apapun di keduanya langit dan bumi sesuai dengan kemauan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan menjalankan apa saja yang Dia maukan di keduanya, yaitu langit dan bumi. Minal ahkamil qadariyah wal ahkamis syar'iyah wal ahkamil jazaiyah. Memberlangsungkan hukum-hukum qadariyah yang memang sudah pasti, yang sudah tertulis dalam catatan takdir, barakallahu fikum, harus terjadi. Dan hukum-hukum yang terkait dengan syariat. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada fulan dan menutup petunjuknya dari fulan. Allah Azza wa Jalla menjadikan seseorang taat kepadanya. Allah Azza wa Jalla menjadikan seseorang yang tidak taat, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hukum-hukum syar'iyah berlaku dan berlangsung di kehidupan langit dan bumi. Wal ahkamil jazaiyah, dan hukum-hukum yang terkait dengan imbalan. Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan kepada siapapun yang berbuat kebaikan di dunia walabud. Demikian juga al-isa'ah, perbuatan kejelekan mesti akan diganjar di dunia walabud, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pasti akan diganjar. Barakallahu fikum. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, hukum dunia dan akhirat itu ada. Jadi seseorang barakallahu fikum terkadang lupa akan ada hukum dunia.
di saat dia melakukan kejelekan, barakallahu fikum, melakukan yang tidak baik, dia menganggap, yes, tenang-tenang saja, makmur hidupnya ini, seolah-olah tidak tertimpa, tidak terkenai hukum dunia, itu pasti walabut. Kata Allah Azza wa Jalla yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah hadhihi fid dunya. Barakallahu fikum. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan siapapun yang melakukan kebaikan laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan titipkan, akan berikan hidup padanya thayyibah. Ini ganjaran dan nilai di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan cukup untuk menunjukkan bahwa Allah membalas kebaikan di saat orang melakukan kebaikan itu insyirahus sadar. Lapang dadanya, bertambah zikirnya kepada Allah, cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, taatnya kepada Allah, dan cukup sebagai sebuah ganjaran kejelekan di dunia adalah dikus sadar. Sempit dadanya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sempit barakallahu fikum dadanya. Maka itu termasuk hukuman al-jazaa' di dunia terhadap sebuah kejelekan yang diperbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengatakan, walihada dzakara hukmal jazaa'il murattaba, hukmal jazaa'il murattabi 'alal ahkami syar'iyyah. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukum imbalan itu dikaitkan dengan hukum-hukum syariat. Faqala yaghfiru liman yasha wa huwa man qama bima amarahu Allah bihi wa yu'adzibu man yasha mimman tahawana bi amrillah. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi siapa? Orang yang tampil, bangkit, bangun, berdiri, menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni, barakallahu fikum, dosanya, rahimani wa rahimakumullah. Yaghfiru liman yasha', dia mengampuni dosa siapapun yang dikendakinya. Orang yang dimaksud adalah orang yang menegakkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yu'adzibu may yasha, dan dia Allah menyiksa, mengazab siapapun yang dia kehendaki. Mimman tahawana bi amrillah, siapapun yang mengentengkan, yang meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyiapkan imbalan siksaan, hukuman di dunia sebelum di alam barzah dan alam akhirat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wasfuhu lazimu alladhi la yanfaku anhu al-maghfirah wal-rahmah. Sifat pengampunan dan kasih sayang adalah sifat yang terus ada pada diri Allah Azza wa Jalla, tidak akan yanfak, lepas, hilang, lenyap, pisah dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Barakallahu fikum. Jadi ini, sebesar apapun kesalahan seseorang, apabila dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang diperbuat oleh seseorang,
Allah Azza wa Jalla tidak segera menyiksanya, tidak segera mengazabnya, tapi Allah bukakan pintu rahmatnya, pintu ampunannya, pintu taubat. Barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah Azza wa Jalla, mendahului murkaku. Fala yazalu fi jami'il awqati yaghfiru lil mudhnibin wa yatajawazu 'anil khata'in wa yataqabbalu taubatat ta'ibin wa yanzilu khayral midrara ana al-laili wan nahar. Dan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh waktu mengampuni para pelaku maksiat. Allahu Akbar. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Ia bersusulan turun malaikat di malam hari dan malaikat, barakallahu fikum, dia siang hari, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian barakallahu fikum, Allahu Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar. Allahu Azza wa Jalla membentangkan tangannya di malam hari agar para pelaku maksiat di siang hari bertaubat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat siapapun yang melaksanakan kemaksiatan di malam hari. Barakallahu fikum. Ini kaitannya bahwa Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia Allah Azza wa Jalla berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita langsungkan ke ayat yang 15. Qala rahimahullah, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima litakhuduha dharuna nattabi'ukum. Orang-orang yang mukhallafun, tidak berangkat perang, dari kalangan Arab Badu di saat itu, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan di atas, Al-A'rab beralasan dengan berbagai alasan, padahal barakallahu fikum mereka tidak ikut di dalam perang karena ada tersembunyi dalam batinnya. Itu yang dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka berupaya menyembunyikan apa yang disembunyikan oleh mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ayat yang berikutnya ini untuk memperjelas bahwa uzur mereka itu dusta. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sayaqulul mukhallafun. Orang-orang yang tidak ikut di dalam perang mengatakan, idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'ukum. Kalau kalian berangkat mengambil ghanimah, hasil peperangan, barakallahu fikum, kalian berangkat mengambil ghanimah, kata mereka, litakhudhuha, kalian ingin mengambilnya, biarkan kami ikut kalian. Coba. Ya. Biarkan kami ikut kalian. Yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Mereka ingin menukar kalamullah. Allah sudah memutuskan sebuah hukuman kepada mereka sebagaimana di atas. Tapi mereka ingin memoles lagi hukuman itu, barakallahu fikum, dengan kalimat keberikutnya. Kul lan tattabi'una. Katakan, kalian tidak akan pernah mengikuti kami. Jangan.
Kadzalikum qala Allahu min qablu. Itulah yang difirmankan oleh Allah sebelumnya. Tapi dengarkan alasan yang dibuat oleh mereka. Sekarang dituding. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah ini dituding olehnya. Apa kata mereka? Fasayakulun. Mereka mengatakan, bal tahsudunana. Kalian hasad kepada kami. Coba. Ya. Sudah mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ketika ada untung, untung duniawi. Ketika ada untung-untung duniawi, kepingin ikut. Kami ikut sama kalian. Para sahabat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu, barakallahu fikum. Apa kemudian ucapan mereka? Mereka mengatakan bal tahsudunana. Kalian ini hasad, iri hati, dengki kepada kami. Subhanallah. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka itu sama sekali tidak memahami illa qalila, kecuali sedikit saja. Mari kita dengarkan kata beliau menjelaskan. Lamma dzakara ta'ala al-mukhalifin wa dhammahum dzakara anna min 'uqubatihim ad-dunyawiyyah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu idzan talaqu ila ghanaima la qitala fiha liya'khudhuha talabu minhumus suhbata wal musyarakata. Maka tatkala Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala tentang mereka yang tidak ikut berperang dan mencela mereka, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukum duniawi kepada mereka, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, apabila mereka ingin berangkat mengambil ghanimah, tidak ada peperangan padanya, liya'khudhuha, untuk mereka ambil, mereka meminta untuk ikut, mereka minta untuk bersyarikat. Wa yaqulun, mereka mengatakan, dharuna nattabi'kum, yuriduna bidhalik, ayyubaddilu kalamallah, haitsu hakama bi'uqubatihim wa ikhtisas sahabatil mu'minin bitilkal ghanaim syar'an wa qadran. Biarkan kami ikut bersama kalian. Allah mengatakan mereka ingin menukar dan merubah firman Allah. Apa firman Allah tentang mereka? Allah telah putuskan mereka dengan hukuman. Kedua, Allah khususkan sahabat dan kaum mukminin dengan harta pampasan perang itu, baik ketentuan hukum itu secara syariat atau qadran. Mereka ingin robah ini. Ikut kami, ikut sama kalian. Qul lahum lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, kalian tidak akan mengikuti kami. Demikianlah yang telah difirmankan oleh Allah sebelumnya. Innakum mahrumun minha bima janaitum ala anfusikum wa bima taraktumul qitala awwala marrah. Sesungguhnya kalian dihalangi untuk mendapat pampasan perang, disebabkan karena kejahatan kalian atas diri-diri kalian, dan disebabkan karena kalian meninggalkan perang di babak pertama. Fasayakulun mujibina lihadal kalam alladhi muni'u bihi anil khuruj bal tahsudunana alal ghanaim hadha muntaha ilmihim fi hadal mawdi'i. Mereka mengatakan untuk menjawab firman Allah Azza wa Jalla, di saat mereka dicegah untuk ikut keluar, kalian hasad kepada kami. Kalian iri hati atas ghanimah tersebut. Inilah akhir dari ilmu mereka tentang persoalan ini.
walau fahimu rusdahum. Kalau mereka memahami jalan mereka, la'alimu anna hirmanahum bisababi isyanihim. Kalau mereka memahami langkah yang mereka tempuh, mereka akan tahu kalau penjegalan mereka itu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Wa annal ma'asiyah laha ukubat dunyawiyah wa diniyah. Perbuatan-perbuatan maksiat itu memiliki hukum-hukum duniawi dan hukum-hukum ukhrawi. Allah persiapkan barakallahu fikum hukuman yang akan didapatkan bagi para pelaku kesalahan, apakah di dunia atau di akhirat. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah berfirman, bal kanu la yafqahuna illa qalila, bahkan mereka tidak memahami kecuali sedikit sekali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Pembuktian berikutnya, kalau mereka beralasan penuh dengan dusta di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, pada ayat yang keberikutnya Allah mengatakan, qul lil mukhallafina minal arabi, katakan bagi mereka-mereka yang tidak berangkat perang dari kalangan Arab badu tersebut, katakan, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid, kalian akan diajak, kalian akan dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghadapi kaum yang punya ba'as syadid, kekuatan yang besar. Tuqatilunahum aw yuslimun, kalian memerangi mereka, berperang bersama mereka, atau mereka menyerah. Sekarang dibuktikan lagi, jujurkah alasan mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam atau tidak. Katakan kepada mereka-mereka yang tidak ikut berperang dari barisan al-a'rab, orang-orang badu tersebut, kalian akan dipanggil kepada kaum, menghadapi kaum yang memiliki kekuatan besar. Tuqatilunahum aw yuslimun, kalian memerangi, berperang melawan mereka, atau mereka menyerah. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah, kalau kalian menaati, Allah akan berikan kepada kalian pahala yang baik, pahala yang bagus. Wa in tatawallau, namun jika kalian berpaling, kama tawallaitum min qablu, sebagaimana berpalingnya kalian sebelum ini, yu'adzibkum 'adzaban alima, niscaya Allah akan mengazabmu dengan azab yang pedih. Lamma dzakara ta'ala annal mukhallafina minal 'arab yatakhallafuna 'anil jihad fi sabili wa ya'tadiruna bighairi 'udhrin wa annahum yatlubuna al-khuruj ma'ahum idza lam yakun shauqah wala qital bal limujarradil ghanimah, qala ta'ala mumtahinan lahum. Tatkala Allah azza wa jalla menyebutkan tentang mereka-mereka yang tidak ikut berperang dari kalangan orang badu, mereka tinggalkan, tidak ikut berperang dari jihad di jalan Allah, mereka memberikan udzur atau mencari udzur, memberikan alasan, ghair udrin, tanpa alasan sesungguhnya. Dan mereka meminta untuk keluar bersama Rasul dan para sahabat, kalau tidak menghadapi syaukah kekuatan, dan tidak pula ada peperangan, mereka kepingin keluar. Allahu Akbar. Bal limujarradil ghanimah,
Bahkan hanya sekedar untuk mendapatkan ghanimah. Mau ikut rame-rame. Mau ikut barakallahu fikum berperang. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam rangka menguji mereka. Kullil mukhallafina minal a'rabi. Satud'auna ila qawmin uli ba'sin syadi. Aisa yad'ukumur rasulu. Wa man naba manabahu minal khulafa'ir rasyidin wal a'imma. Wa ha'ula'il qawm hum faris wal rum. Wa man naha nahwahum wa ashbahahum. Kata beliau, katakan kepada mereka-mereka itu. Akan mengajak kalian ar-rasul. Dan yang menggantikan kedudukan naba manabah. Yang berposisi ya sebagai barakallahu fikum pengajak yang menggantikan Nabi alaihi salatu wassalam yaitu khulafaur rasyidin dan para imam-imam, mereka akan mengajak kalian loh untuk menghadapi kaum yang kuat, Faris, Romawi, Persia dan Romawi, dan siapapun yang mengikuti mereka yang serupa atau yang menyerupai mereka. Barakallahu fikum. Tuqatilunahum aw yuslimun. Ai, imma hadza wa imma hadza. Dua kemungkinan bagi kalian sekarang. Kalian ikut berperang atau mereka menyerah. Orang-orang yang kuat itu menyerah. Atau kalian harus ikut berperang. Wa hadza huwal amrul waqi'. Ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi. Apa itu? Fa innahum fi hali qitalihim wa muqatalatihim liulaikal alqwam. Idza kanat shiddatuhum wa ba'suhum ma'ahum fa innahum fi tilkal hal la yaqbaluna ay yubaddilul jizyata. Bal imma ayyadkhulu fil islam wa imma ayyuqatilu ala ma hum alai. Kata beliau, inilah kondisi mereka dalam peperangan dan berperangnya mereka. Kalau mereka memiliki kekuatan, bersama mereka adalah ketangguhan dan kesiapan, maka dalam kondisi seperti itu orang Faris, Persia dan Romawi tidak akan mau menerima untuk mengeluarkan upeti. Tidak mau. Bahkan ada dua pilihan. Imma mereka masuk ke dalam Islam. Atau mereka berperang atas apa yang mereka berada padanya. Falamma adkhanahumul muslimun. Wada'afu wa dhallu dhahaba ba'suhum. Fasaru imma ayyuslimu wa imma ayyubaddilul jizyah. Maka tatkala kaum muslimin telah mencabik-cabik persoalan mereka, ay merendahkan mereka, menghinakan mereka, hilang kekuatan mereka, maka di saat itu mereka akan punya pilihan. Menyerah? Ya, atau yuslimu masuk ke dalam Islam? Atau mereka membayar upeti. Ini orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang tadi sudah di babak pertama kan gagal. Bagaimana kegagalan? Di saat mereka mengungkapkan alasan uzur mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah membongkar apa yang tersembunyi di dalam hati mereka melalui lisan-lisan mereka. Ya, ternyata mereka tidak ikut perang itu su'udzan kepada Allah. Bagaimana bentuk su'udzannya kepada Allah? Allah tidak akan menolong Rasulnya. Allah tidak akan menolong para pejuangnya. Rasul dan para sahabatnya tidak akan kembali selama-lamanya. Ludes, habis. Ini yang tersembunyi, disembunyikan di dalam batinnya. Allah ungkapkan ke permukaan barakallahu fikum. Ya, sudah di babak pertama di saat kemudian
memberikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka keberikutnya Allah berikan ujian kepada mereka, barakallahu fikum. Anda benar. Ya, maka akan diajak Anda itu berperang untuk menghadapi kaum yang tangguh, kaum yang kuat, kaum yang perkasa. Ada dua kemungkinan, Anda ikut terlibat berperang atau mereka menyerah. Namanya kaum ya yang merasa punya kekuatan, ya tidak mungkin akan menyerah begitu saja. Ya, berarti Anda harus berperang. Diuji, barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in tuti'u adda'i ila qitali haula. Kalau kalian mentaati yang mengajak untuk memerangi mereka, yu'tikumullahu ajran hasana wa huwa al-ajr alladhi rattabahu Allah wa rasuluhu 'alal jihad fi sabilillah, yaitu pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada yang Allah Azza wa Jalla berikan, barakallahu fikum, dan yang disebutkan akibatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau buahnya melalui jihad di jalan Allah. Tapi wa in tatawallau kama tawallaitu min qabl, kalau kalian berpaling sebagaimana berpalingnya kalian sebelumnya, anil qital dan qitali man da'akum rasul ila qitali, berpaling dari memerangi orang yang diserukan oleh Rasul untuk memeranginya, maka akhirnya yu'adzibukum 'adzaban alima, Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Wadallat hadhil ayatu ala fadilatil khulafa'ir rasyidin adda'in li jihadi ahli al-ba's minan nas wa annahum tajibu ta'atuhum fidzalik. Kata beliau, ayat ini menunjukkan atas keutamaan khulafa'ur rasyidin yang mengajak, menyeru untuk memerangi orang-orang yang punya kekuatan tangguh. Persia dan Romawi terkenal, barakallahu fikum, ya kalau masa sekarang negara superpower, ya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya dari kemajuan alat-alat persenjataan, tetapi juga dari jumlah yang besar. Ya, perekonomian yang terdepan, barakallahu fikum. Namun itu pun harus bertekuk lutut di hadapan fuqara dan masakin umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang mereka istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang menginginkan kemenangan, barakallahu fikum, di dalam hidupnya, jangan tinggalkan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan tinggalkan, barakallahu fikum, jalan beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu ta'ala alam bisawab. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.